Halo sobat Vita Seluler, kembali lagi di channel YouTube Vita Seluler. Nah, kali ini saya akan mereview Oppo A53. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini, komen, subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa share ya. Oppo A53 ini ada dua versi ya, ada yang RAM 6 internal 128 dan ada juga yang RAM 4 internal 64GB. Ini yang saya ambil ya, RAM 6 ya. Di depan dosnya sudah ada tertera Oppo A53 dan di pojok kiri atas sudah ada tertera RAM 6 internal 128GB. Kemudian ini bagian belakang dusnya, di sini sudah ada tertera 90Hz new display, 16 megapixel AI selfie, 18 watt fast charge, dan 5000 mAh baterai. Nah, ini dia guys handphonenya. Ini tampilan bagian layarnya. Ukuran layarnya sendiri sudah 6,53 inch dan sudah menggunakan desain layar terbaru Neo Display. Kemudian ini untuk tampilan bagian belakangnya. Bisa dilihat guys, di sini sudah terdapat 3 kamera belakang dan di sini juga ada blitznya. Sudah ada fingerprint juga ya. Resolusi kameranya, resolusi kamera utamanya sudah 13 megapiksel dan 2 megapiksel lensa makronya, 2 megapiksel lagi lensa bokehnya. Kemudian untuk resolusi kamera depannya atau kamera selfie-nya sudah 16 megapiksel plus AI beauty. Hasil dari resolusi kamera 13 megapiksel Oppo A53. Tuh, bisa dilihat sendiri, guys. Hasilnya cukup detail, cukup jelas dan jernih ya. Dan ini untuk hasil dari lensa makro 2 megapiksel. Cukup detail ya hasilnya. Dan ini hasil dari lensa bokeh 2 megapiksel. Selanjutnya, ini hasil dari kamera selfie 16 megapiksel plus AI beauty. Sekian review singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye bye.